Salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan di Christ Chapel Manado maupun Bapak Ibu sekalian yang secara rutin mengikuti ibadah daring melalui kanal YouTube Christ Chapel Manado. Bila kita mengingat sejenak perjalanan minggu lalu, banyak hal yang terjadi, mulai dari hal-hal yang menggembirakan sampai dengan hal-hal yang menyedihkan. Dalam lingkup dunia, negara di Indonesia, lingkungan kita, dan keluarga serta diri kita sendiri. Namun dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan setia. Ia setia, bukan hanya di minggu yang lalu ataupun di minggu ini, tetapi Ia setia sampai selama-lamanya. Mari kita saling menyapa sesama saudara seiman dalam Kristus sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Pengumuman. Firman Tuhan pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tanggal 13 Mei 2021 nanti akan diberitakan oleh hambanya Pendeta Yohanes Halim. Mengundang jemaat Christ Chapel Manado untuk bersekutu dan bertumbuh bersama melalui prayer meeting yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jemaat sekalian dapat mengajak putra-putri untuk mengikuti ibadah Sunday School dan Nursery yang dilaksanakan secara daring setelah ibadah ini. Tautan dapat diakses melalui grup WhatsApp Christ Chapel Manado. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebagai suatu tindakan penyerahan diri pada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan melalui lagu pujian yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa.
Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah berdasarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 26. Kita baca bagian ini secara bertanggapan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sebagai respon terhadap panggilan beribadah dan firman Tuhan yang kita baru baca, mari kita menyanyikan kidung yang berjudul Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, sekalian mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal, pencipta alam semesta dan segala isinya, Bapa yang menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas hidup di pagi hari ini, hidup yang diarahkan untuk beribadah kepada Tuhan,
bersama orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Inilah kami yang beribadah kepada Tuhan. Berkaryalah di dalam dan di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan melalui pujian yang berjudul Praise to the Lord the Almighty. Praise to the Lord the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. Oh, ye who hear, now to His temple draw near. Sing now in glad adoration. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly for I adore Him. Sungguh tak terbatas dan tak henti-hentinya kasih setia Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita melanjutkan untuk mengangkat pujian kepada Tuhan melalui pujian yang berjudul Come Thou Fount of Every Blessing. Come Thou Fount of Every Blessing, tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, some for flaming thongs above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of God's unchanging love. Changing love. Here I raise my Ebenezer, Peter, by thy help I'm come. And I hope by thy good pleasure, safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the flood of God. He to rescue me from danger, interposed His precious blood. All to grace, how great a debtor then I'm constrained to be. All to grace, how greater debtor, daily I'm constrained to be. Let that grace now, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord,
I feel it, drawn to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita telah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari pengakuan iman Westminster pasal 1:9 dan 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Standar penafsiran Alkitab yang tidak mungkin salah adalah Alkitab itu sendiri. Segala pertanyaan menyangkut arti dari sebuah ayat Alkitab yang benar dan lengkap dapat dijawab dengan merujuk kepada ayat-ayat lain yang berbicara dengan lebih jelas. Roh Kudus yang berbicara melalui Alkitab adalah hakim tertinggi dalam segala perdebatan doktrin. Segala keputusan konsili, pendapat penulis Kristen kuno, ajaran-ajaran manusia, dan pendapat pribadi. Kita harus puas dengan penghakiman dari Dia, yang adalah dan yang satu-satunya dapat menjadi hakim. Kita patut bersyukur memiliki Alkitab berisi firman Tuhan dan Roh Kudus, Allah itu sendiri, beserta kita. Jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, penulis Alkitab yang sejati, dalam banyak kesempatan untuk memahami Alkitab, kami tidak mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan usaha penafsiran kepada logika pribadi ataupun pendapat dari orang lain. Kami tidak pertama-tama menundukkan diri kepada iluminasi darimu. Dan setelah berhasil memahami ayat tertentu, kami tidak selalu dapat menerapkannya dalam hidup kami. Tolonglah gerejamu agar dapat menundukkan segala ajaran, penafsiran, perdebatan, cara hidup, dan keputusan-keputusan gerejawi kepadamu demi kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saat ini pun kita memperoleh kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Jaminan pengampunan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan. Terambil dalam Mika pasal 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sekarang saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing terkait pokok-pokok doa yang dinaikkan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi Christ Chapel Manado. Bapa di sorga, kuatkan dan teguhkanlah gerejamu ini di dalam kasih dan kebenaran yang sejati, di dalam Kristus, Sang Kepala Gereja. Biarlah terangmu bercahaya di tengah-tengah gerejamu ini, sehingga semua orang yang beribadah di gereja ini semakin melihat kemuliaan dan kasih Tuhan yang sungguh nyata. Berkatilah pemberitaan Injil yang dilakukan. Berkatilah orang-orang yang mengabarkan dan mendengarkan Injilmu. Mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sementara mengikuti Inquirer's Class. Pakailah kegiatan ini ya Tuhan
sebagai sarana anugerah Tuhan bagi para peserta, untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan, yang sangat merindukan umat-Nya. Nyatakanlah diri-Mu ya Tuhan, dalam hidup anak-anak-Mu ini, dan ajarlah mereka dan kami semua, untuk hidup menghormati dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bagi sesama jemaat Tuhan di Christ Chapel Manado. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu pada saat ini, sesuai dengan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Arahkan hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami juga memperoleh hati yang bijaksana, yang peka pada rencana Tuhan, sehingga kami dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan merupakan kehendak-Mu. Mari kita berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara, khususnya di kota Manado dalam menyambut hari-hari libur ke depan. Bapa di sorga, berikanlah kami hati yang bijaksana dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam hari-hari libur di minggu depan. Tolonglah kami untuk mampu dan berani mengambil keputusan yang mendukung pemutusan mata rantai COVID-19. Inilah yang menjadi doa kami. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami, jemaat-Mu yang berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan sebagai pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan. Terambil dari Mazmur 54, ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian yang berjudul Terima Kasih, Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Kuta hatiku hargai dalam kata dan perbuatan-Mu, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa bersama. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami memberikannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan untuk dipakai demi misi kerajaan Allah. Berkatilah dan kuduskanlah. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memperbarui kita dalam firman-Nya. Dengan penuh sukacita mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Selamat pagi kepada jemaat dari Christ Chapel Kupang, Palembang, dan Manado.
Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan merenungkan akan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan di dalam perenungan ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Halim dalam 2 minggu berturut-turut untuk kelanjutan dari 2 Samuel. Dan sebelum kita membaca, saya ingin mengawali untuk menghantar kita memahami pasal yang keempat ini dengan sebuah sharing pengalaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengontak seorang rekan senior, seorang konselor, untuk menanyakan dan berdiskusi bagaimana seharusnya saya sebagai orang tua untuk mendidik anak. Karena apa? Karena ada banyak hal yang membuat saya mati kutu. Sulit sekali untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagaimana sih menjadi orang tua yang boleh benar-benar mendidik anak-anak dari masa remaja yang beranjak ke masa pemuda? Ternyata pengalaman 11 tahun saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang menangani anak-anak SMP dan SMA, tidak cukup, kurang dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Mendidik anak sendiri ternyata lebih sulit daripada mendidik murid-murid di sekolah. Dan dalam percakapan itu, akhirnya konselor itu memberikan satu kalimat yang buat saya menjadi kalimat kunci di dalam konseling pada saat itu. Konselor itu mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa kalau hati anak itu senang, percayalah bahwa orang tua tidak akan lagi seperti mendorong sebuah kereta yang mogok. Bapak Ibu bisa kebayang, kereta mogok kita dorong itu beratnya seperti apa? Dan itu mustahil. Dan kalimat itu benar-benar menjadi satu hal yang melekat di dalam benak saya setelah konseling dan juga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kata hati menjadi satu kunci dari percakapan saya dan kemudian mencoba saya terapkan di dalam kehidupan ini. Dan menjalani kehidupan, ternyata hati benar-benar memiliki peran yang sangat penting dalam hidup ini. Tapi permasalahannya yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan adalah bagaimana caranya kita menjaga hati kita dan menjalani kehidupan di dalam dunia ini, di dalam Tuhan. Nah, inilah yang akan menjadi satu topik yang akan kita bahas berkaitan dengan pasal 4, dan saya memberikan sebuah tema, Guard Your Heart, jaga hati kita. Dan sebelum kita membaca dalam pasal yang keempat, Bapak-Ibu, saya ingin memberikan sebuah konteks introduksi untuk konteks dekat kita, yaitu di dalam pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa pasal yang ketiga menjadi suatu konteks dekat bagi pembahasan kita. Di mana di dalam pasal 3 ada peperangan antara Daud, keluarga Daud dengan keluarga Saul. Dan keluarga Saul dikatakan semakin lemah dan keluarga Daud dikatakan semakin kuat. Nah, ini menjadi sebuah konteks yang kita lihat bahwa peperangan itu tidak sesaat tapi berlarut-larut. Dan hal ini terjadi karena bahwa Allah telah menolak Saul menjadi raja Israel. Kita tahu, di 1 Samuel, Allah mengurapi, dan kemudian tidak lama beberapa pasal setelah itu, Allah menolak karena Saul gagal mentaati perintah Tuhan. Dan setelah itu Daud diurapi oleh Samuel. Dan ketika Daud diurapi oleh Samuel, Daud betul-betul tunduk kepada Allah. Sehingga pencapaian di dalam pasal yang ketiga, pasal 2 dan pasal 1 dalam 2 Samuel, ketika Daud berhasil menjadi raja di Yehuda, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena respon Daud kepada Allah. Daud tunduk kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang keempat, kita akan melihat bagaimana Daud mengokohkan tahtanya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena bagaimana dia berespon kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, inilah yang akan kita lihat dan kita kaitkan dengan tema kita. Oleh karena itu,
Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita membaca bersama-sama. 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Anak orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya, ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamarnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba dan Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul, atas keturunannya." Ayat 9, tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian, aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar, di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Ayat 12, sesudah itu, Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron, tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan dalam kubur Abner di Hebron. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami benar-benar berterima kasih dan bersyukur untuk kebaikan dari Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemik yang belum selesai, kami boleh tetap beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk kesetiaan dan kasih dari Tuhan. Dan ketika kami berhadapan dengan firman Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan kembali menjadi sebuah pelita bagi setiap langkah kehidupan kami, mengkoreksi hidup kami, dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Pakai hambamu dalam segala keterbatasan, Tuhan mampukan menjadi saluran berkat. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang jemaat dapatkan membaca 12 ayat dari 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 12? Mungkin dari beberapa jemaat ada yang langsung berpikir dan mengkaitkan dengan tema yang saya sebut di depan, Guard Your Heart. Mungkin bertanya dan meneliti dan menghasilkan sebuah pertanyaan, apa hubungannya dengan sebuah tema Guard Your Heart? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat demi ayat. Kalau kita perhatikan, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, secara
global menceritakan tentang keluarga Saul. Perhatikan bahwa dikatakan keluarga Saul semakin lemah, dan lemahnya keluarga Saul ini bertambah ketika Abner, panglima perang dari Saul itu, dicatat terbunuh. Dan akibat Abner terbunuh, ayat 1 mencatat bahwa anak-anak Saul menjadi hilang keberanian dan terkejut seluruh orang Israel. Dalam bahasa Inggris yang bisa kita terjemahkan dari ESV, dapat diterjemahkan langsung menunjuk kepada Isiboset. Ketika didengar Isiboset, anak Saul, bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberanian dan terkejutlah seluruh orang Israel. Kalau kita membaca secara sekilas, ayat 1 seakan-akan itu biasa. Oh ya, hilang keberanian, takut, dan terkejut. Selesai. Tetapi untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas kepada kita, ada dua gambaran yang bisa menggambarkan tentang keterkejutan. Yang pertama adalah, situasi ini dan konsep ini sama persis dengan ketika Raja Herodes mendengar kelahiran Kristus. Matius pasal 2 ayat yang ketiga mencatat bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi benar-benar terkejutnya itu bukan hanya pribadi Raja Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Gambaran yang kedua, yang sama-sama memberikan sebuah gambaran yang sama, adalah peristiwa Yusuf. Ketika Yusuf dalam Kejadian 45 memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Dan dia bertanya, "Masih hidupkah Bapak?" Ayat itu mencatat kemudian saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Itulah gambaran yang terjadi di ayat yang pertama. Dan kita lihat bahwa melemahnya keluarga Saul ini kemudian bertambah ketika kita membaca di ayat yang keempat. Ada anak dari Yonatan yang namanya Mephiboset dicatat timpang kakinya, cacat. Karena apa? Karena pada saat itu inangnya menggendong dia dan lari terburu-buru sehingga anak itu jatuh. Sehingga kakinya cacat, timpang. Selesai sudah. Dan munculnya ayat yang keempat yang mencatat Mephiboset menjadi sebuah introduksi. Untuk beberapa pasal kemudian Mephiboset dicatat dan diceritakan kehidupannya. Kalau kita membaca ayat 1 dan ayat yang keempat, seakan-akan habis sudah harapan dari keluarga Saul. Tapi di tengah-tengah dua ayat ini, ada ayat 2 dan ada ayat yang ketiga, yang juga mencatat keluarga dari Saul. Yaitu apa? Ternyata terlihat seakan-akan ada secercah harapan. Ketika dicatat anak-anak Rimon, yaitu Rekab dan Baana, itu muncul. Mereka tidak cacat, dan mereka dicatat sebagai kepala gerombolan. Nah, ketika dicatat sebagai kepala gerombolan, mungkin kita mikir, kepala gerombolan, apa artinya? Kita langsung menangkap sebuah pesan yang muatannya itu negatif. Betul, Bapak Ibu, bahwa kepala gerombolan bisa diidentikan dengan kepala preman. Tapi, paling tidak, muncul ada secercah kekuatan dan harapan. Tapi cerita itu tidak hanya sekedar informasi ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 mencatat apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana. Perhatikan, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan melihat bahwa ayat 5 dan ayat 6 menceritakan pertama-tama tentang Sikon, kejadian di rumah Isiboset. Ketika Alkitab mencatat bahwa Rekab dan Baana pergi. Pergi kemana? Ternyata mereka pergi ke rumah Isiboset. Dan ketika pergi ke rumah Isiboset, kita mesti sadar bahwa Isiboset ini adalah raja boneka bagi Israel. Karena yang menjadikan Isiboset raja adalah Abner. Dan ketika Abner terbunuh, Isiboset betul-betul menunjukkan bahwa dia raja boneka.
Tidak ada rencana, tidak ada plan untuk meeting dengan para pimpinan Israel atau orang-orang yang berpengaruh untuk bagaimana setelah Abner meninggal. Tidak ada. Dan dicatat, hari itu ketika Rekab dan Baana datang, waktunya adalah siang dan panas terik. Berkaitan dicatat dengan siang dan panas terik, bagi jemaat di Kupang, bagi jemaat di Manado, dan bagi jemaat di Palembang, rasanya paling dapat memahami panas terik itu Kupang. Manado dan Palembang tidak sepanas Kupang. Benar, Bapak Ibu? Jemaat Kupang pasti paham. Panasnya seperti apa? Begitu ya. Nah, dan ketika panas siang hari itu, dicatat Isiboset sedang berbaring dan dia tidur. Tapi informasinya tidak hanya tentang Isiboset yang sedang berbaring tidur. Tapi di situ ternyata ada lumbung gandum, ada gudang gandum. Dan ada penjaga-penjaga rumah yang telah membersihkan gandum itu lelah dan kemudian tidur. Kira-kira 5 dan 6 itu yang kita bisa dapatkan informasinya. Dan kalau kita bertanya, ngapain mereka itu ke rumah Isiboset? Dalam penerjemahan LAI yang kita punya, tidak muncul motivasinya. Apa sih tujuan mereka ke rumah Isiboset? Tidak ada. Tapi ketika kita membaca dalam bahasa Inggrisnya, ESV, dan dalam terjemahan bebasnya, Bapak-Ibu bisa diterjemahkan kira-kira begini. Mereka pergi ke rumah Isiboset seolah-olah untuk mengambil gandum. Jadi, kita bisa menemukan motivasi mereka yang tercatat adalah untuk mengambil gandum. Ini yang muncul. Tapi benarkah mereka hanya mengambil gandum? Cerita itu berlanjut. Kemudian dicatat bahwa mereka membunuh Isiboset. Nah, sepertinya rencana untuk mengambil gandum itu hanya sebuah alibi, alasan yang kelihatan. Tapi alasan yang utama yang tidak kelihatan adalah membunuh Isiboset. Dalam peribahasa kita, ada udang di balik batu. Nah, inilah yang dicatat oleh Alkitab. Bahwa tujuan utamanya ternyata adalah membunuh Isiboset. Dan peristiwa pembunuhan itu dicatat oleh narator cukup detail, yaitu membunuh, dan dalam bahasa Inggrisnya sekali lagi kita bisa melihat dengan jelas bahwa dengan cara menusuk perutnya. Kalau Bapak Ibu ingat, pasal 2, pasal 3 terjadi pembunuhan. Dan cara bunuhnya adalah sama-sama dengan menusuk perut dari lawannya. Dan kemudian ini terjadi. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok berulang ya? Itulah narasi Ibrani. Dan silakan menyelidiki lebih lanjut. Dan setelah mereka menusuk perut Isiboset, kemudian mereka juga memenggal kepalanya. Kalau kita melihat menusuk, kemudian memenggal kepalanya, kita dalam budaya Indonesia begini, sadis, kejam. Dan tidak berhenti di situ. Kemudian ayat yang ke-8, ketika kita melihat bahwa perilaku mereka keji, kejam, dan itu kemudian berlanjut. Kepala Isiboset itu dibawa. Kalau Bapak-Ibu bayangkan, kepala dibawa. Kita nggak tahu. Saat itu belum ada mobil. Saya nggak ngerti. Alkitab tidak menjelaskan apakah di kardus, ada tempat, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi kepala itu dibawa. Semalam-malaman menuju ke Hebron. Dan ketika bertemu dengan Daud, ini menjadi satu hal yang harus menjadi fokus kita. Bahwa ketika mereka bertemu dengan Daud, mereka mengatakan kalimat yang luar biasa ngawurnya. Yaitu apa? Bapak Ibu perhatikan. Inilah kepala Isiboset, anak Saul. Bapak Ibu, jelas dicatat Isiboset, anak Saul. Benar-benar. Ditambahkan lagi, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Rekab dan Baana secara fakta, real, bahwa memang benar yang mereka bunuh, satu, anak Saul. Kedua adalah Saul adalah Raja Israel yang memang ingin membunuh Daud. Daud dikejar-kejar. Kalau kita ingat dalam 1 Samuel, Daud ditombak lolos. Daud dikejar-kejar dan Daud betul-betul ingin dibunuh oleh Saul.
kalimat itu benar-benar fakta. Dan mereka juga menambahkan, setelah kalimat itu diucapkan, ada bonus dari kalimat yang mereka tekankan. Yaitu apa? Mereka sekarang membawa-bawa Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Wow, setelah mereka memaparkan sebuah fakta, Tuhan sekarang dibawa. Dan bila kita mengamati apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana, ini benar-benar sudah kelewatan, melampaui batas yang bisa ditolerir. Bapak Ibu, ini benar-benar ngawur, nggak karu-karuan. Orang Jawa bilang ini udah salah kaprah, salahnya itu udah mentok. Kalau kita tanya, di mana salahnya? Satu, perhatikan. Yang mereka bunuh, Isi-Boset itu adalah paman mereka, yang oleh Daud disebut orang benar. Sehingga benar-benar keji perbuatan dari Rekab dan Baana itu. Yang kedua, mereka mengungkapkan kalimat, anak Saul, musuhmu yang ingin membunuh engkau, mengungkapkan, membangkitkan memori dan luka hati dalam perjalanan hidup Daud untuk menjadi raja Israel. Mereka pintar-pintar dalam membangkitkan luka dari kehidupan Raja Daud. Dan yang ketiga, mereka membawa Tuhan untuk menguatkan dan membenarkan perbuatan mereka. Seakan-akan Tuhan memvalidasi, Tuhan pun mengizinkan itu terjadi. Bapak Ibu, ini nggak karu-karuan. Ini sebuah gambaran dari realita kehidupan orang berdosa di dalam dunia. Dan inilah Rekab dan Baana. Kalau kita melihat gambaran itu, Mazmur dan Roma mencatat bahwa Mazmur 14 mencatat bahwa orang berdosa itu dikatakan orang bebal dalam hatinya, berkata tidak ada Allah, busuk dan cicik perbuatan mereka. Itulah yang kita bisa lihat perbuatan dari Rekab dan Baana. Dan tidak ada yang berbuat baik. Dan Roma 3 melengkapi apa yang menjadi definisi penjelasan bagi orang berdosa, bahwa lidah mereka merayu-rayu dan bibir mereka mengandung bisa. Lihat yang dikatakan oleh Rekab dan Baana. Manisnya luar biasa dan Tuhan pun dibawa. Dan kalau kita berpikir, kita bertanya, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akar masalah sampai Rekab dan Baana seperti itu? Apakah mereka salah asuhan? Apakah mereka salah pergaulan sehingga mereka menjadi kepala preman, menjadi kepala gerombolan? Bapak Ibu, rasanya bukan itu. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas memberikan sebuah jawaban bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, di pasal yang ketiga, di pasal yang ke-8 ayat 21, Tuhan berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecil. Bapak Ibu, jahat sejak kecil. Kalau kita punya keponakan, kita punya anak yang masih balita, Bapak Ibu, memang nice, memang manis, memang cute. Tapi Alkitab mencatat bahwa hati anak-anak pun yang sejak kecil sudah tercemar oleh dosa, bisa dan memiliki sumber, yaitu yang menimbulkan kejahatan. Yeremia 17 ayat 9 juga menegaskan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17:9 jelas memberikan sebuah penekanan dan memberikan sebuah penjelasan bahwa Rekab dan Baana liciknya luar biasa. Pertama-tama yang disasar adalah mau gandum, tapi dibaliknya adalah memenggal kepala Isi-Boset. Dan tidak hanya berhenti di situ. Kristus pun menegaskan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang 14 bahwa kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21 dan ayat 22, sebab dari dalam, dari hati orang timbul
pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Clear, Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Hati. Inti dari masalah manusia adalah masalah hati. Kita berhenti di ayat yang ke-8. Apakah pembahasan ini menjadi poin utama di pasal 4? Yang 8 ayatnya membahas soal keluarga Saul. Bukan. Bukan ini poin utama dari pasal 4. Yang perlu mendapat sorotan lebih dari kita dalam nats ini adalah Raja Daud. Kenapa? Karena yang menjadi respon Daud menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika selesai Rekab dan Baana mengatakan tentang menjelaskan tentang isi Boset yang dipenggal kepalanya dan membawa Tuhan, kemudian lihat respon Daud. Mari kita lihat respon Daud ini dengan kacamata. Ini dilihat Daud sebagai kesempatan atau dilihat Daud sebagai sebuah ujian. Kalau Raja Daud saat itu melihat ini sebagai sebuah kesempatan, maka hal ini bisa dilihat bahwa memang benar. Inilah cara Tuhan untuk mengukuhkan dia sebagai raja dan cara Tuhan untuk menggenapi janjinya sejak dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi kalau Raja Daud melihat ini sebagai sebuah ujian, karena dengan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana, artinya saat itu Raja Daud hanya menjadi raja atas Yehuda dan bukan Israel. Nah, dan bila Raja Daud melihat ini sebagai sebuah kesempatan, maka tanda jasa kepada Rekab dan Baana harus diberikan. Kenapa? Mereka berjasa menghantar Raja Daud mengukuhkan kerajaannya dan tahtanya menjadi raja atas Israel. Dan mungkin itulah yang diharapkan oleh mereka. Namun lihat apa yang menjadi respon dari Raja Daud. Pertama, Raja Daud menjelaskan bahwa segala kelolosan dia dari segala upaya pembunuhan Saul, semua adalah dari Tuhan. Ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat kembali ke belakang. Sejak 1 Samuel, Daud selalu mengatakan Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang dan dari kejaran Saul. Dan pasal 9, dia menekankan itu. Dia yang membebaskan aku dari kesesakan. Respon Daud, luar biasa. Dan yang kedua, Raja Daud tidak pernah memandang Saul sebagai musuh, meskipun dia berkali-kali hendak dibunuh. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-24, Daud memotong ujung jubah punca dari Saul, hatinya berdebar-debar. Dan Daud juga melarang untuk para pengikutnya tidak boleh memerangi dan membunuh Saul, meskipun kesempatan itu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa bukan dengan cara ketidakadilan dia bisa mengokohkan kerajaannya. Dia tahu bahwa ada janji Tuhan atas dirinya. Dan itulah sebabnya, sejak pengurapan yang dilakukan oleh Samuel, dicatat bahwa Tuhan melihat hati Daud. Dan kisah para rasul juga mencatat bahwa Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam nats ini jelas bahwa Daud tidak mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengukuhkan kerajaannya dengan cara yang salah yang ditawarkan oleh Rekab dan Baana. Tapi Daud tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Hatinya tetap lurus dalam jalan dan rencana Tuhan. Sampai pada akhirnya, minggu depan pasal 5, kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan mengukuhkan dia sebagai Raja Israel. Lalu bagaimana dengan Rekab dan Baana yang telah menyusun rencana dan perjalanan hidupnya dengan kejahatan? Semua hancur total, semua gagal total. Karena apa? Karena Daud memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kesuksesan yang berasal dari Tuhan yang didirikan atas sebuah kejahatan. Tidak ada kesuksesan yang berasal dari Tuhan yang didirikan atas sebuah kejahatan. Kita pegang bersama-sama kalimat itu. Lalu kita melihat apa aplikasinya bagi hidup kita. Nats ini mengajarkan dan memberikan kepada kita kontras dua hati, yang jahat dan yang berpaut kepada Tuhan. Siapa yang jahat? Rekab dan Baana. Siapa yang berpaut kepada Tuhan? Daud. Dan kalau kita menjadikan itu cermin bagi hidup kita, mungkin ada yang bertanya, hatiku jahat, hatiku mirip seperti Rekab dan Baana. Dan kemudian kita maju satu langkah dengan bertanya, bagaimana memperbaiki dan membenarkan hati kita? Mungkin dalam suasana kita saat ini kita bertanya, apakah aku harus puasa seperti saat ini? Apakah aku harus berbuat baik untuk memperbaiki hatiku? Bapak Ibu, jawabannya adalah no, bukan itu. Karena hanya ada satu jalan untuk membereskan hati yang bengkok dalam hidup seseorang. Dengan cara apa? Yehezkiel 36 ayat 26 mencatat, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu Yehezkiel. Lalu kita perlu bertanya, kapan ayat itu digenapi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat itu digenapi ketika Kristus Juru Selamat kita mati di kayu salib menebus dosa kita. Itulah penggenapannya. Bersyukur untuk hal itu. Bukan kita yang membereskan hati, tetapi Kristus yang membereskan. Dan aplikasi kedua yang perlu kita lihat. Daud memiliki perjalanan hidup seperti labirin. Perjalanan hidup betul-betul berliku dan perlu kesabaran untuk benar-benar melihat janji yang Tuhan berikan kepada dia bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Daud benar-benar menjaga hatinya dan selalu bertanya kepada Tuhan. Fasal 2, Daud bertanya, Tuhan bagaimana? Tuhan boleh tidak? Dan seterusnya. Sehingga Daud terhindar dari kejahatan. Apakah ini sempurna? Tidak. Daud tidak sempurna. Daud adalah tipologi Kristus. Dia tidak sempurna. Jatuh dalam dosa yang juga mengerikan dalam cerita-cerita berikutnya. Tetapi Alkitab juga mencatat, ketika Daud diperhadapkan dengan dosanya, dan Tuhan menghukum dia, Daud rela untuk tunduk kepada keputusan dan otoritas dari Tuhan. Nanti lihat cerita Daud ketika Daud dihukum Tuhan berkaitan dengan Bathsheba. Tapi Kristus adalah raja yang sempurna. Penggenapan yang sempurna di dalam tiga jabatan yang ditetapkan Allah dalam Alkitab. Yaitu raja, imam, dan nabi. Dan di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Kristus, Perjanjian Baru mencatat juga kehidupan Kristus tidak lebih mudah. Dia hidup seakan-akan melewati labirin-labirin yang juga rumit dan pencobaan di padang gurun. Benar-benar menjadi sebuah ujian yang luar biasa, yang dari sudut pandang manusia sangat menggiurkan, sangat menggoda. Tapi Kristus melewati itu. Dan memang hatinya lurus kepada kehendak dan taat kepada rencana Allah sampai mati di kayu salib. Filipi mencatat itu. Dan karenanya, ketaatan dan kekudusannya yang sempurna itulah, Kristus sanggup menebus kita, memperbaharui hati setiap orang yang adalah miliknya, supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan semakin membenci dosa. Oleh karena itu, jagalah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hanya ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan di hadapan Allah,
berespon kepada Dia dengan firman-Nya, dengan ketundukan dan penyerahan, sehingga bukan dengan hikmat duniawi yang memimpin hidup kita, tetapi hikmat surgawi yang berakar pada hikmat Allah sendirilah yang memimpin kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi sebuah cermin dan refleksi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kepada kami hati yang baru. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kami dan menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam segala kewaspadaan menjaga hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Berkati setiap jemaat dan berkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan yang ada. Berikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan, saat ini kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Jemaat sekalian, mari kita berespon terhadap pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian penutup yang berjudul Every Promise of Your Word. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. From the breaking of the sun to the setting of the sun, I will stand on every promise of your word. Words of power strong to save that will never pass away. I will stand on every promise of your stand on every promise of your word. When I stumble and I see condemnation pressing me, I will stand on every promise of your word. You are faithful to forgive, that in freedom I might live. So I stand on every promise of your word. Stocks restore, you remember sins no more. So I'll stand on every promise of your word. When I'm faced with anguish choice, I will listen for your voice. And I stand on every promise of your word. Through this dark and troubled land, you will guide me with your hand. As I stand on every promise of your word, and you promise to complete every work begun in me. So I'll stand
every promise of your word. Hope that lifts me from despair, love that casts out every fear. As I stand on every promise of your word, not forsaken, not alone, for the Comforter has come. And I stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. We will stand on every promise of your word. We will stand on every promise of your word. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah minggu yang baru dan jadilah pelaku dari firman Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.